WK dulu yang bersih. Sebelum tidur baca doa dulu. Jadi Rafanya juga gak dihantuin sama mimpi buruk terus. Udah, sekarang Rafa mandi cuci rambut yang bersih. Biar pikirannya tenang. Pokoknya Mami gak mau ya denger Rafa ngomongin lagi soal mimpi buruk teriak-teriak hantu-hantuan wae. Ya. Kak, itu. Bajar apa? Kak, itu ada hantu. Mana? Itu di situ tadi ada. Ah, itu cuma perasaan kamu aja kali. Benar, Kak Rafa takut. Kita pergi aja yuk, Kak, yuk. Yaudah yuk, kita pergi. Kak, ini jangan dengerin aku. Apa sih, Rafa? Takut banget deh. Tadi beneran kali aku lihat orang serem banget. Itu cuma perasaan kamu aja kali. Emang sih, ini rumah kosong. Bekas panti asuhan yang kebakaran. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh, wajar aja. Tapi bukan hantu. Itu, Kak. Mana? Gak ada apa-apa. Tadi ada ke di situ, Rafa takut. Tapi gak ada apa-apa, Rafa. Tadi di situ Kak Selma, Rafa takut. Mana gak ada? Kalian cari saya. Jadi kayak ketakutan gitu, teriak-teriak dari luar, kenapa? Ada hantu yang ngejar aku sama Kalimi. Masa sih? Hantu? Hantu apa? Aku lihat hantu di rumah kosong. Aku gak tahu kenapa hantunya marah. Dan hantu itu nangkep Kali. Terus Kali jadi aneh. Kali kayak dimakan sama hantunya. Hantu itu juga ngubah Kali jadi zombie. Terus Kali ngejar aku juga. Ali jadi zombie? Iya. Gini aja deh, Rafa mendingan duduk dulu ya sekarang ya. Mami ambilin minum supaya Rafa tenang. Ayo, Rafa duduk dulu. Kok kosong, Mi? Rafa.
Rafa? Ini emang gak ada tau. Mami beneran sih? Rafa, masa maminya dibilang hantu? Ya ini mami beneran lah, nak. Rafa kenapa sih? Rafa mimpi serem nih. Rafa dikejar sama banyak hantu. Tapi kayak nyata. Rafa, perasaan Rafa sering banget deh. Mimpi hantu lagi, hantu lagi. Makanya mami kan udah bilang, kalau mau tidur itu seka dulu yang bersih. Sebelum tidur baca doa dulu. Jadi Rafanya juga gak dihantuin sama mimpi buruk terus. Udah, sekarang Rafa mandi, cuci rambut yang bersih. Biar pikirannya tenang. Pokoknya mami gak mau ya denger Rafa ngomongin lagi soal mimpi buruk, teriak-teriak, hantu-hantuan wae. Ya? Dengar gak bayi? Ya, Mi. Nah, dasar baby bayi. Ayo, mandi ya. Rafa, kamu kenapa sih? Pasti ada yang dipikirin ya sampai ke bawah mimpi. Kali masih ingat kan pas yang di suatu rumah kosong itu. Itu loh yang sepeda aku rusak, serem banget kan? Kamu mimpiin itu? Iya, Kak. Rafa, kamu tuh emang penakut banget sih. Yaudah, mandi sana. Ntar mami marah-marah lagi. Aduh, mana ya? Angkot yang baru saya beli nih, aduh. Baru loh, keras lagi. Oh, tapi tetap aja ngirim angkotnya ke rumah saya. Mau pamer. Ngapain dibawa-bawa ke sini? Lagian juga belum tentu itu angkot baru. Kali aja itu angkot lama. Paling yang bekas-bekas gitu diperbaruin. Nanti juga ujung-ujungnya bentar lagi masuk bengkel lah. Oba. Bu Messi, jangan suka sirik sama rezeki orang. Ih, siapa yang sirik? Enggak biasa aja nih, lihat nih mukanya. Biasa. Biasa, tapi kok ngomongnya nyinyir? Shhh, gani. Gak ada yang mau nyinyir, tapi biasa. Pak RT. Enggak. Udah. Itu. Angkatnya baru. Datang. Nah, tuh. Ini angkotnya. Bagus ya? Wah, kayak angkot. Ya, emang angkot. Nah, ini dia nih. Ya, pagi, Pak. Aduh. Ya. Pak, saya mau mengantar angkot yang Bapak beli. Sekalian saya mau ngasih tahu kalau Bapak menang undian berhadiah atas pembelian angkot ini. Hah? Undian? Undian apa ya, Pak? Kayak beli mecin ada undiannya. Kertas apa ini? Hah? Cuman kertas gini apa ini maksudnya? Oh, bukan Pak RT. Ini cuma simbolis. Karena hadiahnya uang yang jumlahnya banyak. Hah? Berapa? Kami akan langsung transfer ke rekening Bapak. Setelah dipotong pajak. Hah? Ini teh uang semua? Iya, Pak RT. Ini saya harus beliin apa ini uang segini? Wow. Pak, beneran, Pak? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ini saya harus beliin apa segini? Beli apa? Apa? Itu aja mamer. Bilang aja mamer dapat 300 juta. Lain pamer dah. Saya mah belum pernah ngeliat uang segini. Banyak coba tinggalin. Nol lagi ini rumah kia. Loba, oi. Pak Rete. Gimana kalau uangnya teh dibeliin sesuatu yang bisa jadi ladang pahala buat Pak Rete? Hitung-hitung sebagai ucapan syukur karena Pak Rete dapat rezeki nomplok. Seperti disedekahin sama janda-janda. Enak Bu Messi atuh. Modus. Ya udah, nanti saya akan amalkan uang ini. Pak, hatur nuhunnya, Paknya. Aduh, saya emang enggak bisa ngasih apa-apa, Pak lah. Ini Pak lah, mau Pak lah. Lumayan ini juga buat ketoprak mah. Mau Pak? Jangan, segini-gininya tambah 300 juta. Duit aing. 2000 aja pedit, tas, borok sikutan. Oke, kalau gitu saya permisi Pak RT. Semoga amal ibadahnya diterima sisi Allah, Mas ya. Iya, makasih. Sikutan dia mah. Aduh, angkot baru, dapat undian. Waduh, lezat. Hidup, ini baru hidup. Terima kasih Allah, terima kasih.